Sehingga mengapa banyak orang yang lebih familiar dengan menabung? Hal ini juga ada hubungannya karena pemerintah sudah dari beberapa puluh tahun yang lalu mengatakan gerakan menabung. Sedangkan investasi ini tertinggal. Sehingga boleh dikatakan banyak pemahaman orang awam investasi itu susah. Investasi itu mahal. Dan lebih parah lagi, investasi itu berujung dengan penipuan. Makanya orang Indonesia secara pengetahuan mengenai investasi sangat rendah. Padahal yang membuat kita bisa mencapai suatu titik, yaitu misalnya kebebasan finansial, pensiun tidak ditunggu deadline. Kan banyak orang kan pensiun akhirnya terdorong, didorong, gitu kan. Tertarik harus jadi duluan, harus buru-buru pensiun karena udah ini. Nah, mau nggak mau dipensiunkan gitu kan. Tapi kalau kita mau memilih waktu pensiun kita, jawabannya adalah investasi sebenarnya. Oke, nah kalau bicara mengenai investasi kan juga berkaitan dengan pasar modal dan saham. Salah ya? Satunya, betul. Salah satunya itulah. Kalau untuk anak muda sejauh ini apakah sudah mengerti dengan pengetahuannya, apakah sudah baik tentang modal?